Allah penyembuh dua perkara. Allah penyembuh penyakit penyakit rohani, dan Allah juga menyembuh penyakit jasmani. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan daripada Al-Quran apa yang menjadi syifa, menjadi penyembuh dan rahmat kepada orang mukmin. Apa yang menyembuh? Ia menyembuhkan kesakitan rohani. Rohani manusia ini dia sakit. Kita cuba kita tengok. Saya jumpa satu hamba Allah. Dia selalu pemburu hiburan. Dia kata dia dapat hiburan, dia bahagia. Saya kata bukan bahagia, seronok. Bahagia sesuatu yang ada dalam jiwa insan. Apabila ruh dia disembuhkan oleh Tuhan, maka dia bahagia. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata bahawasanya, jika sekiranya mereka penjarakan aku, maka aku beriadah. Maksudnya aku berlatih. Jika sekiranya mereka wanafu siyaha as-sijnu riyadah wanafu siyaha wa qatl syahadah, jika mereka buang aku negeri, halau aku keluar negeri, aku melancung. Jika mereka bunuh aku, aku mati syahid. Ibn Taymiyyah rahimahullah kata syurga mukmin ada dalam dada dia. Siapa yang tak menikmati syurga dalam hidup ni, dia tak dapat syurga di akhirat besok. Sebab manusia yang dapat syurga, manusia yang telah disembuhkan oleh Tuhan rohani dah. Bila rohani dia tidak sembuh, rohani dia bermasalah, dia tidak mendapat petunjuk. Untuk mendapat kesembuhan rohani itulah kita sering berkata ihdinas siratal mustaqim. Sekalipun kita semayang tiap-tiap hari sampai lembam dari kita sekalipun, kita tetap menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Kerana begitu banyak lapisan petunjuk, dia menunjukkan, bukan saja Allah itu menunjukkan manusia daripada kesesatan kepada cahaya Islam, tapi daripada orang yang jadi Muslim ditunjukkan untuk mengamalkan amalan yang sahih. Betapa ramai yang Muslim mengucap sama dengan kita, tapi tidak bertemu dia dengan amalan yang sahih. Masih lagi salatnya, amalannya, amalan yang tidak sahih. Maka kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Setelah diberikan amalan yang salih, kita masih lagi minta kepada Allah supaya diberikan kepada kita petunjuk di dalam memperolehi keikhlasan, di dalam memperolehi khusyuk, di dalam memperolehi niat yang baik. Ini din, ini agama. Maka syifa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat kepada orang mukminin.